Jawab dengan gila dia, Mas. Wira. Hanya tiga. Wira. Komik atau answer? Kalau jujur jawab itu komika. Komika tetap ya. Karena perjalanan hidup pertama itu kayaknya potang-patingnya. Komika. Komika meskipun enggak ditemenin sama teman-teman komika ya. Barang sama Yusuf, sesuatu yang terbaik dalam dedikasi saya dan 100% halal. Dan kali ini ketemu dengan ini agak lama nggak ketemu ya, karena kita sudah tidak satu program lagi ya. Dan langsung saja, jangan berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah, Mas Vira. Wah, kita sudah berada di Gen 1 masa besar. Tetapi Gen 1, Gen X. Generation. I'm making you skills. Generasi musik Indonesia. Masih apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh, kamu tuh agak terkendala dengan kaki. Iya, kamu tuh sitang mudo. Iya, kaki panjang, badanku kecil. Kaki kiri, kaki kanan, atau kaki tengah? Kayak MLM. Banyak kaki-kakinya ya. Oke deh, Mas Vira, lagi sibuk apa? Sekarang sibuk sama jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Sekarang full penyiar radio, sudah tidak lagi digital. Iya. Makan. Agak miris ya. Tapi yang kita tahu, Mas Vira, banyak sekali yang sudah dijalani sempat stand up comedian awal stand up comedian itu emang cita-citanya atau emang ngapain itu? Itu bener-bener literally nganggur. Nganggur aja, tapi ngerasa lucu ya? iya ngerasa lucu terus habis itu tapi kok gak spiral lagi yuk? Nah, itu aku tuh cuma ya omongannya ya? Ogah-ogahan. Aku tuh ogah-ogahan. Kadang-kadang kalau sudah apa itu, sudah apa yang dicapai itu udah cukup. Oh iya, gak terlalu ambisius ya orangnya ya. Tapi masuk TV juga gak pengen. Iya juga, sempat satu program juga di TV. Main sitcom. Tapi aku satu episode dong. Iya, kasihan ya. Terus saya pada akhirnya satu gebrakan yang baru yaitu menjadi penyiar radio. Iya, penyiar radio itu adalah balas dendam yang tidak tercapai. Karena? Ketika waktu jadi stand up comedian. Oke, kenapa? Karena kan dulu waktu pas tengah-tengah stand up comedy semuanya jadi penyiar. Oh iya juga sih, mostly untuk Ben, terus Dono dulu seperti Hatro. Terus nah, gak lama Dono, aku masuk kan. Terus itu langsung dikasih program sendiri. Bukan programnya orang lain, terus dikasihin ke penyiar. Iya, iya, iya. Sombong amat. Tapi sampai pada akhirnya jadi penyiar radio, Enjoy. Happy. Bukan karena gak ada pilihan lain? Enggak. Aku happy karena... Tapi gak kelihat ya dari raut wajahnya. Happy sekali aku jadi penyiar radio karena mampu menopang hidupku sejauh ini. Ya, paling tidak masih bertahan hidup. Iya, masih bertahan hidup. Tapi kalau ngomongin soal bertahan hidup, ini aku punya sesuatu yang bisa untuk menambah semangat kita untuk hidup. Udah mulai perasaan gak enak kan? Udah mulai perasaan gak enak kan? Kamu tahu kan aku tuh gak jadi MC itu kalah karena games yang sudah games-nya kalah sorot. Ini bukan games, ini cuma cobaan dari yang kuasa. Langsung aja kita panggil untuk cobaan-cobaan kita. Langsung ini kayak satpam komplek. Tapi cantik banget
cantik-cantik ini hari ini konsepnya apa? Berhubung bintang tamu kita Mas Wira, saya macam menjadi pendekar. Oh, pendekar. Hari ini adalah Wiro, Wiro Sablon. Jadi kita terinspirasi dari Mas Wira. Mas Wira barusan bisikin, iya. Pengen diulang lagi dong yang bisikin. Iya, pengen diulang lagi katanya. Oke, satu, dua, tiga. Wira, Wira Sablon, cinta, cinta, gendeng. Itu slogan kita. Slogan baru kita. Tapi kalau ngomongin soal ini kan punya radio, iya. Ini memancar ya? Iya, kita memancarkan, ya sinyalnya itu kuat. Iya. Kalau sehat, mungkin ini ya, sehat kok Mas, alhamdulillah. Puji Tuhan Kak. Jiwanya jiwa sih Kak, sehat. Kesehatan ya. Iya, kesehatan. Tapi alhamdulillah emang di daerah sini emang bebas dari COVID. Ya, cocok ngomong-ngomong. Tapi gak bebas dari waria. Makanya kali ini Mbak Coba sama Cumara. Ini bawa apa? Oh iya, ini kita mau masuk ke segmen Oral Omongan Rakyat Digital. Lutfi.msa. Ini gimana? Wati. Setelah corona kelar, apa hal yang ingin dilakukan? Traveling. Oh yes, benar sekali sih ya. Karena kerjaan yang itu nggak selesai-selesai. Oh iya juga iya, sih. Juga. Tapi kalau traveling lebih sering ke pantai atau ke hutan atau ke laut atau ke gunung. Kembar. Kayak dewe gunung. Aduh, kayak kamu gak cokro lembar. Tung. Gak mau sih Mas. Tapi ini emang ada rencana, ada gunung, ada pantai. Memang ada kerja sama-sama brand untuk apa namanya, untuk berkeliling-keliling. Oke, okay. tetap orientasinya tetap duit ya. Duniawi, melakukan semuanya demi duit. Ya, ya butuh apa? Banana butuh loh Mas. Kalau di tengah-tengah air terjun kita butuh genset. Jangan kiki malah tetap mas kiki. Apa itu apa mas? Oke. Lanjut. Iya biasa mbak, biasa. Dari Dennis Nugraha. Seumur hidup pernah ditolak berapa kali kak? Hehehehe. Ya biasa mbak. Ditolak. Apa ya? Ya, bebas. Percintaan. Boleh. Oh, percintaan satu. Percintaan satu. Karena pacaran dua kali. Yang satunya awet 8 tahun. Iya. Bersyukur Kak. Bersyukur sepanjang waktu. Lanjut aku yo. @yudistira506. Berapa sih bayaran terkecil dan terbesar Kak? Oh yes, bayaran terkecil terbesar apa ini? Apa stand up dulu deh, stand up? Iya, stand up. Sebuah kota. Oh ya, termahalnya? Waduh. Lumayan. Enggak lah, 5 juta, 10 juta, 16 juta. Mungkin aku harus. Kalau 80 juta sama 16. Kalau MC? MC termurah? Oh, ya pernah. Cepet. Jing. Termahal? Termahal. Oh, enggak sampai. Ini ya sampai ke bogo lah. Iya, oke. Kita semua tahu. Terus untuk sombong ya jadinya. Ya semua kan dijalani dengan yang kecil sendiri ya kan. Oke loh, karena dia bisa MC, aku enggak bisa sena. Dia kan lebih unggul dari aku. Kamu bisa, kok bisa. Cuman kamu enggak mau. Aku enggak bisa dipaksa. Enggak mau. Ini beda ya, males. Sama Uwe, sama Dono, sama Firza, sama Betul juga. Wista isok. Bisa, aku cuma isok ngisi-ngisi di diri sendiri aja. Udah habis, umur kemarin gak bisa isok. Gitu lah. Yaudah, kalau orangnya habis, langsung aja kita masuk ke Cina. Jawab ini dengan gila. Mas Wira. Ada 3. Wi
Komik atau apa sih ini uangnya? Komik atau nonser? Nonser biasa masak Kak Suwinang Jogja. Kalau disuruh jawab itu komika. Komika tetap ya. Karena perjalanan hidup pertama itu kayaknya kontak-patingnya. Komika. Komika meskipun enggak ditemenin sama teman-teman komika ya. Karena kan enggak pernah gabung. Oh iya, cara ketemu, cara kurang intens gitu. Sibuk, stigma ngono ya. Iya, iya. Tanya, oh iya, oke. Kok pakai apa namanya? Ini hijaunya hijau apa? Kamu kayak lemper loh dari kejauhan. Hijau popos. Aku nggak lepet mas. Ya. Wis lanjut nah. Lanjut. Jadi gendut atau jadi pendek? Jadi gendut atau jadi gendut lah. Iya lah. Di masa-masa anomai yo masih. Iya sih. Tapi. Gak kuat dia kayaknya ya. Udah pengen Andi maksudnya. Andi. Oke. Lanjut. Gak lucu atau gak laku lagi? Gak laku. Tetap lucu tapi. Tetap lucu. Terus ngomedi sama siapa? Apa? Ngomedi ke siapa? Nah kalau dari lucu kan akhirnya bisa muncul ada yang dijual. Oh iya juga ya. Bener kan? Kalau kamu apa yang dijual? Aku keperawanan. Gak hebat. Iya dua M. Mau nego? 200 kan? Makasih. Lanjut. Iya, biasa mbak. Betul lah, terjun pada karir pura. Diselingkuhin fisik atau diselingkuhin hati? Waduh, selingkuhin fisik lah. Pokoknya tetap cinta ya. Tetap cinta. Mesti mesti pakai orang banyak ya. Diselingkuhin fisik aja. Kita bisa VCS lah. Oh. Sukanya BTS kan? Ada kok kaya paling terjadi di kota-kota besar. Wake kok mas temenku ya? Iya temen kaya sudah habis. Baik, tapi kalau ngomongin soal berbagai macam yang terjadi untuk detik ini Mas Wira, ya ada yang belum kesampaian gak kalau ngomongin soal cita-cita? Banyak yang belum kesampaian. Apa aja? Ya startupnya laku. Startup laku. Jangan lupa follow apresiasi Andi. Ya ya di sini loh. Terus apa lagi? Terus habis itu nikah. Karena tertunda karena pandemi. Oh harusnya. Coba alasan biasanya ngono kan? Iya. Nikah tertunda karena corona. Ngono sasa lain. Pakai ngono itu mas. Terus apa lagi cerita-ceritanya? Bisa ngejar sewa kamera SB. Oke. Itu apa sih ya ibu dari Nice try, nice try. Oke deh, ini kan banyak banget cita-citanya. Jadi harus ditantangin juga. Iya, oke. Okay. Nah, kita mau masuk ke segmen Ngajak kali ini, saya akan memutar cuplikan lagu. Tebak judul dan penyanyinya YA. YA? Bukannya ya? Iya, benar Mbak Google. Oke, jadi Mbak Google akan kasih lagu di mana nanti kita akan jawab penyanyinya siapa dan lagunya judulnya apa ya. Yang bisa langsung di pencet bel. Jika wangimu saja di... Aku tau. Jadi lah. Tinggal di sini. Penyanyinya Raisa. Judulnya. Iya, usai. Usai di sini salah. Aku. Iya, apa mas? Satu hati Raisa. Bukan lo. Salah juga. Eh, kreatif ya, masih kaji cari. Jelulup lo. Cukur lah aku mbak. Cuma hati ya mbak. Salah semua. Saya apa? Jatuh hati. Salah semua. Cuma hati rasa. Cuma. Cuma. Judulnya apa? Kali dua.
Oh, kali ini yang kali kedua benar. Gimana sih tagihan buat buket? Ternyata kita goblok semua ya. Oke, enggak ada yang mendapatkan poin. Setengah-setengah lah kan. Ya. Oke. Nah, buket selanjutnya. Lahmu jadi lelaku. Glenn Friendly, malaikat juga tahu. Di grup WhatsApp ya, kita ya, kita post cek
teriak-teriakan terus satu mesin kita ya? Iya. Mesinnya ke CD ya? Ya udah.